Seluruh kota merupakan tempat tenang yang hati senangnya. Kalau begini mula di sini berusaha menjaga bahagia. Halo, selamat sore guys. Ketemu lagi dengan Mas Pur di sini. Kali ini kita berjalan-jalan di daerah Nanggulan nih Mas, masih di Nanggulan. Itu di kita deretan berada di deretan Menoreh ya. Dan ini kita tidak sengaja menemukan spot baru, tempat ngopi baru, tempat nongkrong baru dan tempat makan baru yang ternyata adalah miliknya Mas Didi Nitowo. Miliknya Mas Didi Nitowo. Ternyata beliau membuka spot area baru ini di daerah Kenteng Nanggulan. Kenteng Nanggulan itu namanya Dapur Kayangan. Sebenarnya ini udah lama Mas. Kalau seperti informasinya yang saya dapat itu, kalau wilayah ini Mas Didi Nitowo itu udah lama punya sini. Cuman beliau bikin apa ini tempat kuliner ini kayaknya baru juga, soalnya depan juga masih ada bacaan soft opening kan. Tulisan soft opening ya. Makanya tapi dengar-dengar di sini ada dulu pernah Mas Didik ini pernah mengadakan pertunjukan di sini ya. Itu kayak, sebelah mana ya? Kayaknya itu agendanya itu ada Mas. Cuman saya belum paham benar jadwal-jadwal beliau itu ada acara, ada event-event di sini itu saya belum jadwalnya. Tapi agendanya itu memang ada. Memang ada. Tiap pasaran apa gitu, kalau Jawa kan ada paing pon, nah itu salah satunya tahu paing apapun ada di sini nih. Oke, berarti info baru buat kita, buat para pecinta kuliner, para pemburu tempat-tempat eksotis yang berada di Jogja, kalian cari aja namanya Dapur Kayangan. Itu nanti kita kalau deretannya dari Kopi Ingkar Janji, Ampirono itu masih naik terus. Nanti ikutin saja, nanti pasti akan ketemu. Dan ini tempatnya ada di pinggir sungai persis. Ya, jadi kalau teman-teman atau kalian itu mau membawa keluarga, itu bisa membawa anak-anak untuk bermain di kali. Karena kalinya sangat-sangat tenang ya. Bukan-bukan kali yang besar dengan arus yang keras, tapi kalinya itu sangat, atau sungainya itu sangat tenang sekali. Ini dikasih nama Dapur Kayangan karena kalinya ini namanya Kali Kayangan. Jadi ada Bendung Kayangan itu memang dari dulu nama kali ini Kali Kayangan. Emang dari zaman-zaman ibu saya itu ya tahu kalau sini ini daerah Kayangan. Nggak tahu apa yang sejarahnya Kayangan apa sana apa itu sama Kayangan yang di kayak yang dicerita-cerita pewayangan itu. Tapi kalau nggak tahu ini ya Mas ya, kalau kita lihat ini memang syarat dengan etnis sekali. Terus dari bangunannya udah jelas joglo. Terus di sini juga akan ada patung-patung, mungkin buat spot-spot foto-foto booth. Di sana ada patung Buddha tidur, ada jubah tanpa tanpa manusia, terus banyak patung-patung juga yang nantinya bisa kita gunakan untuk sebagai photoshoot atau tempat-tempat selfie yang sangat menarik sekali. Enaknya masih sepi Mas ini. Masih sepi. Jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian itu yang pasti, karena sekarang kita itu membutuhkan apa ya? Karena udah sehari ya, seharian mungkin 7 per
30 hari atau iya, 24 jam kita bekerja terus, kita membutuhkan untuk relaksasi tubuh dan pikiran kita. Ya, dengan biasanya tempat ngopi itu kita kadang sering dengar suara motor. Wah, ya, ini sama sekali sekali tidak benar. Iya. Yang ada hanya suara air, suara burung, angin dan semakin sore ya. Sore itu kayaknya waktu yang sangat pas mungkin sekali. Mungkin kalau nggak mendung kayak gini, mungkin cuacanya sinar-sinar matahari itu kelihatan dari pohon-pohon itu mungkin lebih asik lebih, lagi. Lebih asik lagi mungkin ya kalau kita. Oke. Tapi nanti kita cari infonya. Nanti buka jam berapa, terus tutup sampai jam berapa dan kira-kira nanti kalau ada event. Itu apa poin terpenting atau poin nilai plusnya di sini di Dapur Kayangan ini yang bisa menarik istilahnya customer untuk kesini. Oke? Iya. Ya. Terus hidangannya? Mari kita makan. Mari kita makan. Kita coba kopinya dulu. Oke, coba kopinya. Ya, kopinya standar kopi-kopi menoreh ya.